kita nyobain motor Steve Joe. Ini gimana nyalainnya nih? Tapi gue takut kebut-kebut. Gak jadi beli, dijual lagi, FX25. Kalau misalkan dari pemakaian, dia cuma pakai 500 meter. Iya, gak ada 500 itu malah. Di sini, berguna. Wah, iya salah. Kaget gue. Oke, sip. Lu udah nyala ya kameranya? Udah dong. Wah, hai. Gak kelihatan lah LED-nya, gak ada. Kita hari ini ada Steve Joe. Ada Hari juga. Jangan lupa ya, subscribe. Apa? YouTube-nya apa? Promosi. YouTube-nya apa? Hari Day Channel. Hari Day Channel, oke, sip. Jadi ini udah Steve Joe. Okay, yang kemarin dapat footage dari belakang gue ya. Jadi plus kalau bikin podcast ya. Wah, gila, cok, knalpotnya. Oke. Halo. Loh, konten pertama nyaris tuh. Kita riding keliling-keliling mencari lihat apa aja yang konyol di sini. Astaga, nogo. Astaga, naga. Astaga, naga. Tahu momen viral gua enggak? Iya, iya, tahu. Ini kan. Wah, ngapain lu? Apa? Bentar ya, buat gua. Waduh. Berhenti, berhenti, apaan ini? Pak, pak, rokoknya pak. Rokoknya lah. Ya, oke. Rokok, rokok. Ya. Dimatiin aja. Mati. Ya, abunya tetap terbang kemana-mana, Pak. Ayo. Ya udah, sini aja. Kasih saya sini.
Nah, oke, okay. Sip. Terima kasih. Galak anjir. Gak mau. Tadi sempet gak mau. Galak. Bilang, apa nih? Ini kan udah mati rokoknya gitu. Abunya terbang kemana-mana padahal. Udah dibuang tapi tadi. Pengennya mah gua ambil aja ya, cuma ya udah lah. Ya. Bebal banget tadi ya. Bebal dia enggak mau dibuang lu. Hah? Iya. Enggak kedengeran sumpah kan. Ini dulu rame balap-balap segala macam, cuman dari Polsek Panongan udah pindah. Kemana? Kesini. Dari Polsek Panongan belakangan ini udah pindah buat yang balap liar, jadi ditangkap-tangkepin motor kita segala macam. Nanti kalau mau ngambil motor harus disandarin dulu buat nah, makanya sekarang nih sepi, gua udah lama juga nggak ngonten di sini. Dan sekarang sepi. Dulu malam-malam yang gua ketemu balap liar di sini ada. Sini. Dan gua ajak kopi bareng mereka. Ini nggak pernah bocah-bocah itu nggak? Ya. Kalau apa? Buat apa ini jadinya? Buat balap. Kita ngapain di tengah, wah. Kita ngapain di tengah, cok. Gue mau kasih tau aja nih, kalau misalkan kalian mau buat harian motornya, ini lampu sama. Kita sama. Tidak seperti Osel ya. Banyak teman sehari. Tapi ini nggak apa-apa ya kita. Gue ngasih tau aja kalian kelahiran berapa nih semua? 2006. Jadi umur 2006. 2006 bro. 16. Masya Allah. Motor lo mana? Oh ini motor lo. Boncengan. Tadi katanya mau minta stiker sama gue. Oh iya iya. Tuh suruh kesini tuh. Sorry ya. Bagi-baginya stiker doang bukan duit. Kalau duit bayi mong. Waduh. Harusnya kalau kalian tahu stiker tahu gua dong. Ayo kata yuk. Ya. Anda minta dikenalkan. Trendingnya kurang gua kali ya karena gua kurang ngegas. Gua enggak ngegas soalnya yang ngegas nih ini Joprai, tahu enggak Joprai? JPRY, JPRY 14. Kemarin baru ulang tahun. Kemarin tuh. Thank you. Kayak kasihan gitu loh, gue minta diucapin gitu. Menurut gue ada semuanya paling proper yang ini. Iya. Ada spion, walaupun plat nomornya nggak ada plat nomor doang yang salah ya, berarti pasang ya bro. Misalkan lo emang passionnya di motor nih semua nih ya. Bagus menurut gue kalau kalian. Bensin. Bensin. Itu bensin. Kalian bagus lah punya wadahnya gitu. Kalian ada wadah sendiri, cuman lebih baik. Isinya gimana ya? Sekarang mau latihan apa gimana? Enggak main dong sih. Main aja. Kita kalau kita udah nggak boleh latihan lagi. Nggak boleh latihan lagi ya? Malah ditutup. Lu pernah latihan stadion karena pemimpin timnya meninggal. Kenapa? Sakit. Ya udah pokoknya karena ini masih di dalam komplek ya udah nggak apa-apa lah. Lu mau bagi stiker lo? Apa? Stiker lo? Stiker gua habis cok. Stiker gua. Abis stiker gua. Keren. Gua belum minta. Gua udah ada ya dua ya. Selama nggak dipakai di jalan raya nggak apa-apa. Di sini aja nggak apa-apa lah buat muter-muter. Cuman jangan keluar malam ya. Karena nggak keluar malam. Iya. Sama kalau kena razia polisi dikira balap liar. Oh iya dari Polsek Panongan soalnya kadang suka muter kemari. Iya, nanti diambil motor lo, nanti lo bisa ngambil kalau lo bawa part standar, standar di Polsek. Bisa nggak lo mau program di sini tuh lampu pasang semua cepet. Bang Omar kan gue mampir sana main.
Nyewa bengkel berarti. Panggil montir. Gua yang pakai kenalpot racing, contoh gua masih di polsek. Terus kalian gua ngobrolin itu, lagi program apa di sini. Ini gua bocoran aja buat kalian nih. Iya. Udah gitu aja paling. Nah, lu orang kan follow Steve Joe kan? Mau enggak kayak dia? Keras. Lihat nih, badannya saking kerja keras ya badannya menjadi. Badannya keras juga. Bantu bawa aja bentar ini. Bentar gua. Bentar dia. Gila, sebuah kehormatan gua lihat Bunda Cecep turun langsung untuk edukasi. Soalnya gua enggak ada kamera. Iya, benar. Tapi sering ini begini nih. Kalau misalkan negor-negor, paling nggak nyampe berhenti gini kan nggak kenal gue. Berantem jadi. Kalau gue malah seringnya diberhentiin nih gini. Kan kalian mumpung masih pada muda ya. Janganlah ikut-ikutan yang jelek. Iya benar. Panitan. Mantap. Benar. Ikuti dia. Omongan dia tuh benar semua. Tunggu. Ya apa-apa ya gue ngomong gini ya. Apa-apa. Man. Baru anak-anak muda, Cok. Iya. Yeah. Gua ada nurut salah ya. Ya tadi kita barusan negur perokok. Kemarin di Panongan juga ada tuh. Kemarin juga ada yang tawuran lagi kan. Ya yeah, sorry. Kinjek. Tawuran lagi. Pokoknya lu jangan keluar di atas jam 12. Kemarin siang-siang malah. Di mana? Anak SMA 31. Di mana? Di aku kali Panongan apa? Oh, dia orang keluar jadinya itu di sini. Apa? Yang tawuran sekolah. Wah, nggak tahu gue. Gue nggak tinggal di sini. Cikarang. Wah, siapa? Ini Cikarang, gue seriusan. Iya, Cikarang tadi kesini. Berapa jam? Karena tadi ada hujan ya. Gue jalan jam 9:30. Pagi. Pagi. Nyampe sini jam. Jam 2 kayaknya. Jam 2 kurang ya, sejam ya. Tadi yang pas dia kan dia harus dulu kita mati rokoknya kan? Iya. Sebelahnya. Ya tapi udah matiin belum? Udah bang. Sini rokoknya. Dilempar. Dia melototin gua, buang di bawah katanya. Bangsat, gua kasih dia kesalahan. Saya bareng-bareng. Gua juga. Ini suruh panggil dia no. Panggil. Katanya bareng. Ngapain sih? Oh, mau di mana? Tukang wajah tengok. Ayo bang. Eh sini. Geseran lagi sini biar ke tengah. 1, 2, 3. Oke. Okay. Bang ya. Ya. Sip. Aduh sorry keinjak lagi ampun. Eh tete ya. Cup. Tolong tanya dong. Kenapa jangan ngiklan? Kenapa? Lu ngapain tosan sendiri lagi? Kenalpotnya pake apa? Oh iya ini kenalpotnya, wah ditanya sih ya. Cukup. Jadi kemarin tuh pada ngecengin gua kenalpotnya sepi. Ya gua pakai dari Vilan. Promosi kenalpotnya bro. Iya. Suaranya kenceng. Tes dong. Tes. Boleh tes. Tapi gak boleh. Jangan kayak gua. Katanya jangan geber tadi, geber tuh. Kemarin soalnya kemarin ada GTX 25R yang jebol sekarang. Oh yang Talopo bukan? Talopo. Iya. Itu yang ZX 25R yang biru tuh gimana sih ceritanya? Yang digeber terus jebol? Gue juga gak tau. Kena diambung Euro 2 PM. Apa? Limitnya naik ke 2 PM. Bro, ini gue kasih tau nih. Ini setup Vario yang benar nih kayak gini. Flat tower. Udah. Ini motor bagus menurut lo? 2 pin punya piston silinder itu hancur. Kalau Tangerang mau patah. Iya, Tangerang. Yeah.
jatuh bang. Tuh, eh, ya, jatuh, bang. Jatuh tuh. Siapa lu? Nabrak gua bang, dari belakang. Bagus, jadi gak nabrak orang lain. Enggak, sempat abis itu kan dia kan kenceng kan. Kenceng, tangan-tangan tuh bawa bapak, bawa super. Enak Rizal juga. Mantap. Dari Abel. Iya, enggak. Motor lu yang mana? Ini. Bukan ngaber? Kan. Yakin? Coba lihat kenapa bukan ngaber. Ada spion. Jadi definisi ngabers itu apa? Nah, nggak ada spion, apa itu? Terus ini ada spion nggak? Nggak ada, mana? Ada, cuman nggak kelihatan sama kita. Oh. Invisible lah ya. Nah, pecah. Pecah, buset dah. Ini tuh, buta tuh, sebelah. Oh, buta sebelah. Lu sih bawa motor gak fokus sih lu. Gak pake spion sih, jadi nabrak depan kan. Gak nyambung pak, tau. Gak fokus bawa motornya. Aduh. Ah, Mario lagi, aduh. Gak jualan lu. Ini motor lu, Bo? Iya. Nabrak emang ini kemarin? Iya, kalau gua ditabrak, bukan gua yang hancur bang. Iya. Oh, lu gak apa-apa? Kalau gua sih cuman dek-dekan, lecet-lecet. Hatinya hancur. Iya. Dipotong. Oh ini sempat ya ininya lah ini pada garet di mana? Di mana? Di bagian pesat perum pesat. Makanya hati-hati ya bercanda di jalan. Iya bang baru gara-gara katanya sih itu. Hah? Lu pake? Gua mah gak dikasih sama cewek gua, dikasih sama nyokap gua ditempelin. Buat apa? Biar inget nyokap terus bro. Oh. Inget nyokap ditabrak. Gimana? Ditabrak. Lu mesti ngaruh ringan juga biar diambil sama dia. Yuk, apa lu? Gua. Gini bro. Aduh gua bingung ngasih tau lu bang. Pencerahan gua bang. Di jalan raya syaratnya apa aja? Ya, enggak ada. Enggak ada, ngabrak. Satu, hitung ya satu. Tuh. Terus apa lagi? Plat nomor, ada nggak? Nggak ada. Belakang doang kan? Polisi dari depan ngelihat plat nomor depan, bukan belakang. Ini ada nggak nih? Hah? Ini ada nggak? Motor dia. Wah, nama mbak? Apa? Iya. Apa? Motor gua nih yang itu tuh, motor gua tuh. Ini baru gua bongkar bodinya. Ini motor konten. Nggak keluar loh, nggak ke jalan. Iya. Lanjut mah enggak masalah lah. Si Ayu beli itu doang ya. Abu knalpot. Yang penting ini sama spion. Kita mau gua jual. Helm jangan lupa. Knalpot itu. Tawarnya pada helm banyak. Helm banyak. Oke, sip. Mau gua pakai aja. Spion ini penting, Cok. Lu kira spion buat apa, Cok? Ya tadi kita lihat jalan-jalan enggak ada pakai spion. Dan orang sini pada punya pada ini ya. Punya enggak suka ngaca. Makanya lu, gua tadi mau ngomong. Sebenarnya gua sama Baran enggak masalah kok gitu. Sama Baran enggak masalah kok gitu. Cuma kadang emang beberapa motor emang enggak cocok aja gitu. Oke. Bang rokok. Lu masuk ke tempat yang salah lu. Nah. Nih. Ya plat KT nih bang, senggol dong. Bukan. Gimana? Iya. Jadi berarti lu deh bawa motor untuk rokok tuh. Iya. Aduh. Wah ini. Kabur sih. Lu lagi di rosti, order bang rokok dia. Nah. Lu juga ngerokok. Nah itu sebenernya apa tuh? Spion ada ke dalam. Enggak tahu bekas jaket. Eh, Kostis. Spionnya ada ini di dalam. Kostis. Sini, bentar. Dompetnya habis hilang. Hah, di mana? Nah, di jalan. Jatuh. Tadi pas ini kan yang tadi pas motong arus itu loh. Iya. Oh, iya. Tadi lagi nyari dompet. Oh. Hilangnya di lewat jalan mana aja tadi?
Waduk. Sini apa aja dompetnya? Sini. Lewat Konoha. Itu habis gue balap nih. Bentar, bentar, kasihan nenek. Dengerin dulu. KTP sementara. KTP yang 17 ke bawah. KTP 17 ke bawah. Umurnya gue nanya padahal. Umur 2007, Cok. 16. Weh, ngapain? Halo, halo. Halo. Ya, ini gue pake kenapa. Astaga! Lebar ya, kamu di dua. Bang Ani kemana, Bang? Hah? Bang Ani, nggak tahu kemana. Kayak kenal Bang Steve deh. Bang, ya itu. Iya. Ini lagi sibuk ngurusin plastik. Abis baterainya? Gua udah ada, Bang. Sigi baterai Bang ya. Ayo Bang Bodat. Ya. Sukses. Ya. Gue yang punya motor tuh, gue woi betul sih. Gue ada dapet tuh, gue kan perkamparin loh. Woi woi, mau aja sama ring tinju. Ini depannya, depannya ada, belakangnya kemana? Jatuh atau gimana? Bro, ini bro. Nah sini. Lu umur berapa? 14. Umur 14. Ini motornya kenapa? Ketekenan. Oh. Crash. Maka depannya ada, belakangnya enggak ada. Kenapa? Crash. Ditabrak apa? Di depan situ. Ditabrak? Ngangkat sendiri. Ngangkat sendiri. Lu Willy. Ya. Gimana cara ngangkat sendiri? Ini 125, Cok. Gimana cara wheelin motor matic ya? Gua masih penasaran. Gua enggak bisa. Gua nginjek kaki orang lagi. Ya, guys. Angkat. Oke, angkat ya. Lu angkat sendiri. Bisa gitu. Motor pada bagus-bagus, aksesorisnya cuman pada enggak safety. Masalahnya nih depan nih bukan komplek biasa nih, rame jalan, Bro. Spion minimal lah. Plat nomor, lampu depan, lampu belakang lah. Ini kan habis keren. Kenapa lu bawa pergi? Pasang spion. Lah. Lo itu spion, lo ada 3 spion siapa? Wah, gue ngambil di rumah sakit ya. Dompet lo gimana? Dompet lo gimana jadinya? Lo nggak nyariin? Coba lo, udah muter-muter. Kalau masih milik mah ketemu, Cok. Iya, tunggu aja di rumah. Coba tuh terbangkan di ber. Tahu ada nganterin kan? Kan ada KUA. Apaan KUA? KUA mau nikah. Ya itu yang KTP sementara lah. Oh. KTA. Itu kartu tanda anggota. Ayo. Teriak apa, ngomong apa? Duluan, Bang, katanya. Oh ya. Oke deh, teman-teman. Ini sebuah momen yang spesial di mana Bodak Nation nongkrong bareng ya. Mengabar ya di Jopray ini. Iya. Jauh-jauh nih dari Cikarang ini.